Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey. Hari ini kita berada di hadapan kedai tinted UV Cool. So kita nak tampal apa tu tinted baru lah. Okey, kat sini kita nak mudahkan lah. Okey, mudahkan untuk diorang tampal titik baru. Macam saya ni ada titik lama ni. Titik lama ni kita nak tukar kot lah. Okay. Dah agak kabur dah. Dah lala nak tukar depan, kiri kanan dan belakang. Kita akan buka. Okay, kita akan buka. So cara nak buka je senang je. Okay, korang ambil je apa, pisau apa, gunting ke. Korang just kopek kat sini. Dan kamu just kau tarik je. Ha, nampak? Okay. Titik ni dia lembut je. Tipis je. Mudah lah. Kita nak tarik. Ha, kita tarik pelan-pelan. Ha, okay, nampak? Ha, ni beza dia. Ni gelap. Okay. Ni terang lah. Okay, ni tinted yang sebelum ni punya. So kita pun tarik pelan-pelan. Okay, dia tak melekat sangat. Macam sebelum ni, saya ada video saya sebelum ni. Kita try buka juga tinted satu lagi ni. Tinted original yang dikeluarkan oleh Pro 2. Memang tebal lah ni. Okay, memang tebal dan mungkin dia tahan panas lah. Tahan panas. So panas masuk ke kereta kita ni kurang sikit. Okay. Okay, so dah cabut dalam satu ni. Kita angkat lagi nanti. Kita bawa turun tadi. Kita bawa turun sikit. Lepas tu kita dah kopek dan kita akan angkat balik lah. Angkat cermin ni ke atas balik. Okay, so cuba. Okay, nampak kita dah angkat di dan kita pun keluarkan. Senang je. Keluarkan je. So ni contoh tinted yang kita dah keluarkan lah daripada kereta kita. Okay. Untuk belum semua, kalau kita ada nak masuk ke JVJ ke kan, kita nak test dulu tinted kita. Kita tengok tinted kita, dia test dengan alat dia orang tu tak lepas. Ada kebanyakan owner dia akan buka sendiri lah tinted ni. Okay, untuk bagi lulus lah dia punya keputusan dia. Kadang-kadang untuk keputusan tukar nama ataupun tukar enjin, setengah-setengah tu dia tukar siap-siap dah. Dia keluar, dia buka tinted siap-siap. Okay, buka tinted siap-siap. Okay, sebenarnya kita boleh dulu bawa pergi ke dalam sana dan test. Kalau tak lepas, okay. Kalau lepas, apa kita nak buka kan? Rugi je. Okay, so ni tinted yang dah kita keluarkan lah daripada kereta kita. Okay, kereta saya dah cerah sikit lah. Sama kat belakang juga. Sama juga, kita akan cari yang bahagian ujung-ujung ni. Bahagian ujung ni kita akan buka dengan pisau ke apa dan kita keluarkan lah. Senang ni. Okay, ni tinted yang lapisan yang kedua. Saya pun nak, saya pun nak tukar yang baru. Okay. Depan dah depan kita tak tinted itu hari. Jadinya tak payahlah kita buka. Okey, depan dia buka dan kang last dekat belakang ni. Okey. Okey, untuk nama semua, bila kita nak buka ni, buka tinted ni, kita keluarkan sikit dulu. Dia kedak atas macam ni kan, biasa kan. Kena atas dia macam ni. Kita nak buka dia tak boleh. So kita kena cari satu tempat yang tunggal sikit. Okay, lepas tu kita akan ambil pisau
Okey, kita akan kopek kat sini. Kopek. Tu guna kopek. Kita just tarik je pelan-pelan. Ha, macam tu. Okey, tarik. Okey, ni pun tarik. Ni pun tarik. Okey, dah tarik sampai ke bawah. Dah habis ni tarik ke bawah. Okey. Habis.